Satu, dua, tiga. Itu yang saya suka. Okay, jadi hari ini kita ada di sesi pre-wedding dari Justy dan Eriska. Tadi pagi kita udah di pantai. Dan saatnya kita masuk ke sesi studio. Mereka lagi prepare, Justy menggunakan setelan jas hitam lengkap. Kemudian Eriska menggunakan dress semi-formal berwarna hitam. Bro, kan? Pokoknya ikuti terus. Sampai fotografer mana? Sampai ngomong apa? Kira tadi kisahnya. Jangan pas beta pun tengah. Sujauh nona katong dua bajalan. Eris kalian kerja sih? Abda aku Eris kan? Karena salmon paling enak di Kupang. Mau sampai di mana katong tetap jalani. Mau sampai ke mana be. Ya, tadi kalau dari studio, kita di venue terakhir sekarang ini di Bukit Cinta biasanya. Bucin. Biasanya disebut Bukit Cinta. Untuk menambah mood yang enak di sesi foto terakhir ini, dekorasi yang tadi pagi kita pakai di pantai, kita tetap gunakan di daerah Padang ini. Oke? Biar orang sing suka katung dua pung cari. Jadi pagi ini kita lagi morning photo shoot dan video video sinematik. Pagi ini Eriska make up-nya cantik, terus mood-nya hari ini lagi bagus. Semua teman-teman WO semua bagus. Jadi teman-teman kalau mau lihat hasilnya mungkin nanti ya follow ikuti kita terus. Wanita-wanita Indonesia, selamat Hari Kartini. Bagi-bagi. Buat kita wanita-wanita Indonesia. Lagi sekali, sabar. Satu, dua, tiga. Oke, tiga boleh. Ketawa-ketawa. Senyum sebar, weh. Dua, tiga. Kau ya, kau ya. Dia kurung. Ketawa. Dua, tiga. Yeay. Kita habis langsung lihat ke kamera. Bus, bus. Oke. Dari kamera. Belum mama. Oh, kerennya. Nice. Saya Eriska Apriliana Diri mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil engkau, Aldrin Justianus Tahapari, sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci denganmu dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Mau sampai di mana katung tetap jalani oleh asal tinggal Indonesia tetap pun bahagia. Terima kasih buat Bapak Mama, terima kasih banyak buat adik kakak semua, saudara-saudara, ipar, sepupu. Beta tahu di Kupang, beta punya keluarga jauh dan mereka jauh-jauh dari Ambon datang ke sini untuk hadiri acara ini.
untuk sama-sama berbagi kebahagiaan. Cuma bilang dan kebanyak banyak. Sudah datang lihat, anak laki-laki di sini. Berikut kita mau mengucapkan terima kasih juga buat keluarga Rizka, Bapak, Mama, Oma. Terima kasih banyak. Supercayakan Rizka buat Beta. Dia akan jadi terakhir buat Beta. Saya juga mengucapkan terima kasih buat saya punya keluarga di Kupang. Saya sebut mereka, saya punya Bapak Piara dan Mama Piara. Ada Om Elki dan Mama Ovi. Terima kasih Bapak Max Jauh Lima, Bapak Ismanu, Bapak Kici, Kakak Ito, semua yang sering main bulu tangkis di belakang ruko. Nanti selesai baru kita lanjut moke lagi. Dan kebanyak-banyak karena Bapak dong semua beta sing merasa sendiri di Kupang. So kayak keluarga, kurang apa tanpa ketung minta Bapak dong sendiri yang usaha. Bahkan Bapak dong yang tanya apa yang masih kurang, hah? Biar ketung yang ngurus. Beta sampai semolo hati. Beta saya bisa balas satu persatu. Semoga Tuhan Yesus yang punya berkat ini memberkati Bapak dong di sini semua. Beta mau ucap terima kasih banyak buat laki-laki Karibo yang cuma ada satu di Indonesia sih. Kakak Toton Karibo dan kebanyak. Kakak Toton ini manusia yang tahu saya punya nakal dan saya punya baik. Semua ada di dia. Dia mungkin potong Gus Bakir yang ajar beta lepas gunting. Beta mau ucapkan terima kasih buat Kakak Nita juga dan kebanyak semua teman Kakak Toton datang ke sini. Kakak Rara dipanggil Mama. Pertama datang ke Kupang itu saya dengan Toton itu tidak kenal siapapun di sini. Tapi karena kita sering live sama-sama, kita dari Jogja belum pernah ketemu, cuma lewat media saja. Kita pikir ya mungkin cuma lewat media saja. Tapi puji Tuhan, orang Kupang ini baik-baik semua. Kakak Rara datang jemput ketemu di bandara, padahal belum pernah kenal. Nah, kebanyak ketemu suhir naik mobil Mas Yesak ke Kupangku ya. Mobil 4 orang, yang lain 6 orang kakak. Dan kebanyak Wins Bakir. Ini kakak laki-laki nih, belum lama beta kenal. Tapi dia kesini tuh, dia pun niat sendiri. Tapi kalau misalnya ikut manajemen saya tidak mampu bayar ya kakak. Tapi dan kebanyak-banyak. Saya pun teman banyak tapi saya pun sahabat sedikit saja. Kakak Bosan, Kakak Naris, Om Ben, Kakak Duki, Abang Acil. Ini dorong-dorong ini dulu di TDM ini sore-sore untuk minum moke. Saya bahagia sekali malam hari ini. Banyak yang tanya saya, kakak tidak menyesal? Banyak sekali di media yang bilang, kakak tidak menyesal? Rizka statusnya begitu? Saya tidak peduli. Kesempurnaan semua punya Tuhan Yesus. Mau sampai di mana?